Silviani, pemilik brand Pempek by Epi. Pempek by Epi ini berdiri pada tahun 2012 berkat dukungan dari keluarga dan tetangga, karena setelah mencoba mencicipi makanan khas Palembang yang saya buat, mereka mengusulkan saya untuk berjualan. Kemudian saya berpikir, kenapa saya tidak menjual makanan secara online saja, karena tidak memerlukan modal yang besar, dapat dikerjakan di rumah, anak-anak bisa saya awasi, dan pengantaran di dalam komplek bisa saya antar sendiri. Pilihan pun jatuh pada kuliner khas Palembang, yaitu pempek. Karena kerap banyak teman-teman dan relasi teman kantor suami minta kirim pempek keluar kota, pengiriman pempek pun saya kirim melalui JNE dan Paksel untuk keluar kota. Dalam kota Tangerang dan BSD dan sekitarnya, saya kirim melalui GoSend atau Samde atau GoSend biasa. Tiada hari tanpa promosi. Media sosial pun saya gunakan untuk mempromosikan usaha produk saya ini, seperti WA, Instagram, dan Facebook. Untuk bahan baku pembuatan pempek ini sendiri, saya menggunakan sagu tani dan ikan tenggiri. Kenapa saya memilih ikan tenggiri? Karena ikan tenggiri memiliki citra rasa yang lezat daripada ikan yang lain. Untuk kuah pempeknya atau disebut cuko, itu saya menggunakan gula batok yang berasal dari Palembang yang memiliki cita rasa yang pekat dan kental. Memberikan ilmunya kepada saya serta teman-teman UMKM bahwa branding itu sangat penting. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada CRS Sinarmas Land, Rumah Pintar BSD, dan Ibu Megawati yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk ikut dalam pelatihan UMKM ini. Setelah mengikuti pelatihan UMKM ini, besar harapan saya ke depan agar usaha yang saya bangun ini agar dapat lebih maju, lebih sukses, tambah banyak pelanggan, dan dapat memberikan yang terbaik untuk pelanggannya. Demikianlah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.